Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di Delvisa Channel. Kali ini saya akan unboxing dan review pisau sembelih merek apa nih? Tramontina. Jadi pisau sembelih bullnose 10 inci Tramontina dan asahan Edelman sharpening 12 inci. Dan ini sarungnya, sekalian saya beli sarungnya karena takut ya. Sini banyak anak-anak kecil, kebetulan saya masih punya anak kecil. Jadi kalau tanpa sarung ini dikhawatirkan dimainin sama anak-anak. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita coba unboxing Tramontina Bullnose 10 inci. Kelihatan made in Brazil, ada NSF Tramontina stain free high carbon. Oke, kita simpan dulu yang ini. Nah, ini juga ada asahan dari Edelman 12 inci. 12 inci itu panjangnya sekitar 30 cm. Panjang 30 cm, kalau dijengkal 1,5 jengkal. Ini mereknya Edelman, teman-teman. Hard chromium sharpening steel. Ini harus dibuka dulu nih. Sini ada tulisannya. Tramontina Professional Master, katanya sih yang saya lihat di teman-teman YouTube yang lain, antara Tramontina asli dengan Tramontina yang palsu itu, yang asli ini, yang asli ada tulisan NSF nya terus ada ini nih, apa ini bahasa-bahasa Brazilnya, Protecio Antimicrobiana, antimikroba ya, udah antimikroba. Terus di belakang, kalau yang palsu itu di sini ada segi 4 panjang ya. Itu katanya yang palsu. Saya belum pernah juga sih. Saya masih awam masalah pisau ini. Terus di sini kita baca ada kekerasan di sini kita tuh lihat 56 HRC kekerasannya, 56 HRC. Terus
Terus ada di sini barcode-nya, ada bendera Brazil-nya. Ini bahasa-bahasa Brazil. Ini juga genggamannya cukup kasar ya, nggak licin. Kita magangnya gini, ya, kita buka ya. Magangnya gini bisa model tarik, sebalik model tarik dan model dorong. Oke. Dan untuk asahannya, adonan ini panjang 30 cm. Ini kasar ya. Ini sharpening. Sharpening Edelman, cukup berat juga. Nah, sekarang kita akan mencoba ketajamannya dari Tramontina. Ini pabrikan ya. Kita sebelum masak kita akan coba dulu gimana tajamnya pisau Tramontina ini. Wow. Ini belum diasah teman-teman ya. Oh, masih ada ini. Oke. Masih ada sedikit kurang tajam. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita diasah dulu, terus kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kita 5 kali dulu teman-teman. Gimana sekarang? Ketajamannya bertambah atau gimana? Oh. Kok masih ya? Masih belum terlalu tajam. Coba kita asah lagi. Kita kasah 5 lagi. 5. Kita coba lagi di kertas. Oke, ketajamannya udah mulai bertambah nih. Teman-teman, jadi Tramontina ini cukup untuk sembeli atau potong hewan-hewan kurban, sapi, kambing. Ini rekomendasi teman-teman, murah meriah. Saya beli ini di marketplace dengan harga pada saat bikin video ini ya, bulan 7 2021, harganya itu di 198.000. cukup terjangkau teman-teman, dan lumayan tajam. Nah, oke, kita sekarang unboxing bungkusnya nih. Bungkusnya dari kulit untuk pengaman. Jika ini kan nggak ada pengamannya teman-teman, ini cuma gini doang nih. Ini takut ada anak-anak mainin atau gimana, makanya saya beli langsung dengan tempatnya atau sarungnya. Oh ya teman-teman, ini panjangnya sekitar 25 cm, dan ini berapa mili ya, kira-kira 3 mili. Dan ke ujungnya ini makin ujung makin tipis. Tuh, makin ujung dia makin tipis.
coba pembungkusnya teman-teman. Jadi ini pembungkusnya, ya kan, rapi dari kulit teman-teman, kulit ya, kulit. Di sini ada kancingan besi, ini juga ada pengaitnya, pengamannya. Nah ini bagusnya karena di sini kan jahitan teman-teman, ini jahitannya. Kadang kalau kita masukin pisaunya ini kemakan sama pisaunya ini. Nah di sini bagusnya karena di sini ada besi, jadi ada pengamannya. Biasanya ada ini kena, kalau nggak ada besinya kena tali ini putus kan. Kita coba ini. Bismillah. Oh, masih sempit ya. Ini karena baru ini. Sempit teman-teman. Kita coba. Pas ya. Pas ini kancingnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kancing ini, kancing-kancing besi ini sangat bermanfaat karena kalau yang biasa yang tidak ada kancingnya ini kadang ininya kemakan oleh bilahnya ini, kemakan oleh bilah si pisau ini. Jadi ini ada pengamannya, walaupun ini kemakan ini nggak akan kebuka, walaupun dilem ini nggak akan kebuka. Begitu teman-teman. Jadi hasil reviewnya sekian dulu untuk pisau sembelih Tramontina dan Asahan Edelman 12 inci. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.